Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Izami Gadget. So basically aku nak buat satu video ini hari berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus ni. So basically aku dah guna peranti ni lebih kurang 2 minggu plus daripada dia punya launching date ataupun daripada dia punya delivery date. So ini hari aku nak bagi aku punya real review lah ataupun aku punya real impression berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus ni. So, yang ada pada aku ni adalah varian pre-order 512GB ROM dengan 12GB RAM berwarna Aura Glow. So, basically aku dah wrap dengan Mojo Skin punya skin lah. So, takkan nampak punya Aura Glow belakang lah. So, sebelum aku mulakan video ni, aku nak menjawab beberapa soalan daripada rakan-rakan. Banyak tanya aku, patutkah diorang upgrade daripada telefon-telefon diorang? So, basically aku akan jawab secara ringkas. Jikalau korang adalah pengguna Samsung Galaxy Note 9, yes, korang patut upgrade kepada Samsung Galaxy Note 10 series. Sebab apa? Dia berbeza. Totally phone yang berbeza. Dia bukan macam iPhone X kepada iPhone XS yang basically benda yang sama cuma minimal upgrade ataupun incremental upgrade. Tetapi Samsung Galaxy Note 9 kepada Note 10 punya series adalah upgrade yang banyak. So basically dia upgrade dari segi bateri, charging speed, camera especially dengan screen. Yang kedua adalah jikalau korang daripada pengguna Samsung Galaxy S10 series, terutamanya S10 Plus. Jikalau daripada S10 Plus, aku rasakan tak berbaloi. So basically kalau korang adalah pengguna S10 series, terutamanya S10 Plus adalah tak perlu upgrade. Kerana basically S10 Plus dengan Note 10 Plus tu, dia punya perbezaannya adalah sedikit. Terutamanya hanya berbeza dari segi S Pen, bateri pula hanya beza 500mAh, kamera aku boleh katakan hanyalah kekurangan satu lensa TOF, itu saja. So basically aku akan mulakan video review ni dengan perkara-perkara yang aku tak suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus ini dahulu. Yang pertama, iaitu dia punya harga. Bagi aku, harga phone sekarang adalah terlampau mahal. Bukan hanya Samsung Galaxy Note punya series, tetapi kebanyakan phone semua sudah bermain RM4,000 ke atas. So bagi aku, harga dia adalah mahal. Dari segi Samsung, korang boleh nampak trend dia tahun ke tahun semakin naik, semakin mahal. Kita kalau boleh sebagai pengguna, kita tak nak trend tu berterusan, menaik. So, mesti ingat bahawa sekarang chip phone getting better. Yang kedua yang aku tak suka adalah berkenaan dengan pre-order punya gift. Okay, seperti korang tahu, aku punya ni adalah pre-order set. So basically pre-order set kali ni, dia hanya memberikan hadiah-hadiah yang intangible. Contohnya jikalau korang membeli Note 10 Plus, korang akan membeli dengan harga RM4,199, tetapi korang mendapat automatically update storage kepada 512. So basically korang dapat penjimatan lebih kurang RM600. Selain itu korang mendapat 2 years extended warranty dengan 1 year screen crack program. Lepas tu korang akan mendapat dia punya wireless battery pack. So bagi aku kali ini Note 10 series punya pre-order punya free gift agak kurang terasa baloinya lah. Lagi-lagi apabila dia punya roadshow punya gift lagi berbaloi. Korang dapat watch, korang dapat discount RM1,000 bila korang beli dua model. So bagi aku itu lagi berbaloi. So apa guna kita orang ni pre-order awal jikalau roadshow punya free gift lagi bagus. So yang ketiga adalah headphone jack. So basically aku tak adalah guna sangat headphone jack ni. Sebab aku memang dah lama guna Apple AirPods sebagai aku punya main earphone. Walaupun ke Android ke iPhone aku memang guna Apple AirPods tu dengan Galaxy Buds. Tetapi senang kata benda tak rosak, kenapa nak buang? Yang keempat adalah dari segi skrin. Okay, korang jangan salah faham. Basically, Samsung Note 10 Plus ni dia punya skrin memang awesome. Samsung punya skrin memang awesome, tak pernah mengecewakan. Cuma apa yang aku tak gemar adalah dia masih menggunakan 60Hz punya refresh rate dan dia masih lagi tiada option untuk flat punya skrin. Sebab basically aku rasa curve skrin ni lebih kepada cantik dan gimmicky. Aku lebih suka benda tu adalah flat sebab apa, dia lagi usable. Sebab bila korang guna curve screen, satu screen protector memang susah. Nak pakai tempered glass memang jauh sekali. Yang kedua adalah, kalau jatuh mahal oi nak tukar benda ni. Yang ketiga adalah dari segi usability. Sometimes bila korang nak buat one hand punya task, nak type, korang memang akan terkena dekat bahagian telapak tangan, mesti akan terkena accidentally touch. Yang kelima adalah dari segi fingerprint. So basically alhamdulillah, kali ni Note 10 series dia telah mengubah kesilapan Note 9 yang lepas, di mana Note 9 yang lepas dia punya fingerprint terlampau tinggi. So agak janggal untuk digunakan di tengah belakang ni. Dan kali ni telah membuat dalam fingerprint di dalam screen lah. Tetapi bagi aku, fingerprint di dalam screen bagi Samsung punya series ni masih belum matang. Berbeza dengan OnePlus 7 Pro. Aku tak tahu apa OnePlus 7 Pro buat dengan fingerprint dia. Tapi in display fingerprint OnePlus 7 Pro sangat pantas. Kalau tap mesti jadi.
Untuk Note 10 Plus ni, dia banyak better lah daripada S10 series. Tetapi, masih lagi ada here and there, hit and miss. So, still lagi perlu banyak improvement lah. Mungkin dari segi software. Last but not least adalah benda yang aku tak suka adalah dia punya perubahan on off button ni. Dari sebelah sini ke sebelah sini. Ha, di tempat Bixby button ni sekarang. So bagi aku benda tu taklah susah nak muscle korang ni nak belajar benda baru. Tetapi untuk orang macam aku yang menggunakan beberapa telefon dan kebanyakan telefon tu dia punya butang on off dia adalah sebelah sana. Tempat asal di mana butang on off Samsung sebelum ni. Jadi bila kau menggunakan Samsung Note 10 Plus ni, kau terpaksa tukar-tukar. Kau terpaksa meraba-raba. Sometimes memang aku kerap kali terkena volume rocker. So benda tu agak annoying tau. Ha, kenapa tak biarkan di sebelah sini? Kenapa perlu ubah sebelah sini? Sebab benda tu aku tak rasa ada masalah. Benda tu tak mengganggu pun. Bagi aku ada benda yang tak perlu ubah, better biar dia remain macam tu. Ia lebih bagus. So itu adalah perkara-perkara yang aku tak suka berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 10 series ataupun Note 10 Plus especially kali ni. Walaupun nampak macam banyak benda aku tak suka, tapi still ada banyak juga benda aku suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus ni. Okay, so perkara pertama yang aku suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus ni adalah dia punya skrin yang keliru. Tadi aku komplain aku tak suka skrin dia sebab refresh rate dia dengan dia punya curve skrin dia. Tetapi banyak benda yang kita harus suka tentang Samsung punya skrin. Samsung punya skrin ni, oh my god guys, sangat cantik, besar, and edge to edge, bezel-less. Bagi aku adalah antara panel yang sangat cantik. So dia punya notch pun agak minimum di atas ni. Bagi aku tak annoying lah. So benda kedua yang aku suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus kali ni adalah dia punya stereo speaker. Ini undeniable antara stereo speaker yang terbaik dalam stereo speaker phone yang ada dekat dunia sekarang. Kebanyakan phone sepatutnya dah menggunakan dua speaker dah sekarang. Itu dah bukan special features. Itu dah memang sepatutnya basic features yang kena ada dekat setiap phone. Yang ketiga aku suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus ni adalah dari segi design. Seperti yang korang tahu, dia punya design memang sangat-sangat cun. Okay, yang ni basically aku dah rap lah. Korang takkan nampak dia akan dapat hitam. Sebab aku tak suka tau nampak fingerprint kat belakang tu. Itu satu benda kelemahan. Tetapi dari segi colour dia, kalau korang tak rap, kalau korang guna letak tangan je, contoh korang lepak Starbucks ke mana-mana, immediately korang akan catch orang lain punya attention. Orang akan tahu bahawa itu adalah Galaxy Note 10 Plus yang terbaru. Dia punya warna dia sangat-sangat shiny, sangat-sangat attractive tau. Dari segi design lain pula aku suka sebab dia agak symmetrical kali. Maksudnya symmetrical tu, benda adalah sama ataupun symmetrical lah. Contohnya macam dia punya notch ni dekat tengah-tengah, dia bukan dekat kanan, bukan dekat kiri lagi. Dia punya even lubang speaker grade dengan dia punya USB Type-C dengan expander pun selari. Dia tak ada atas bawah tau. So benda tu bagi aku benda-benda kecil, tapi kalau orang-orang yang jenis detail, korang akan nampak macam okay, benda ni perfectionist, benda ni symmetrical, cun, cantik, aku suka benda tu. So yang keempat, benda aku suka adalah fast charging. Seperti korang tahu, selama ni Samsung memberikan bateri-bateri yang besar kepada pengguna-pengguna dia dalam S series, Note series. Tetapi satu benda yang Samsung kurang daripada dulu adalah fast charge. Fast charge dia dulu masih lagi fast charge 2.0. Bagi aku sangat-sangat decent, sangat-sangat perlahan. Sekarang dia dah bagi 25 watt punya charging dalam kotak. Malah Note 10 Plus ni support 45 watt punya charging speed. Walaupun dia tak bagi charging dia, which is 25 watt pun sudah more than enough. So yang kelima adalah multitasking. So ini benda yang korang boleh nafikan bukan hanya Note 10 Plus tetapi untuk Android semua. Dia punya split screen, dia punya floating windows, punya shortcut here and there, sangat multitasking. So macam tadi aku tengok YouTube dalam masa sama aku nak reply WhatsApp, ataupun aku tengok YouTube dalam masa sama aku nak tengok Shopee, aku boleh tengok dalam split screen. So benda tu sangat usable. Aku tak menyedari keperluan benda tu sampailah aku menggunakannya. Betapa best ni, betapa inzal ni bila korang split screen, screen besar, masih lagi ada ruang untuk tengok YouTube, masih ada lagi ruang untuk menaik kat bawah. Benda tu best. So yang terakhir adalah benda yang aku suka adalah benda yang tak boleh lari lagi daripada Note series, iaitu S Pen. So basically S Pen tahun ni makin improve. Maknanya tahun ni dia improvekan dari segi charging speed dia semakin pantas, 20% lagi pantas daripada Note 9 lepas. Dan dia menambah banyak functionality dalam ni. Antaranya bila korang type, dia boleh recognize tulisan korang jadi words. Bila korang nak searching nota tu, korang boleh type dan dia boleh jumpa nota tu. Korang boleh guna pen ni untuk moving around movies, untuk switch antara camera punya modes, untuk buat nota, macam-macam benda lah korang boleh guna dengan pen ni. Macam aku cakap juga berkenaan dengan multitasking tadi, benda ni korang takkan perasan ataupun takkan hargai selagi korang tak guna. Lama ni aku tak guna sangat pen, biar kasi. Tapi bila aku start guna, catat nota, 2-3 hari lepas aku lukis plan rumah, lelong yang aku uruskan, benda tu sangat senang. Korang keluar pen, korang lukis kotak-kotak-kotak, buat plan, boleh tulis punya ukuran semua, nice tau benda tu. Korang tak perlu macam nak cari pensel, kertas, pen, lepas tu nak kena cari pula tempat yang rata nak tulis. Benda tu sangat berguna tau. Dengan
pen ni pula korang boleh snap screen, korang boleh crop, korang boleh select nak snap screen, korang boleh buat GIF, macam-macam benda korang boleh buat dengan S Pen ni. Memang best, korang kena try. So basically itu adalah antara beberapa perkara yang aku suka dan tak suka tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus ni, at least pada pendapat aku lah. Kalau anda kata korang ada pendapat-pendapat lain yang korang nak ketengahkan, tulis di komen di bawah dan kita bincangkan secara ilmiah. Kalau korang tanya aku adakah Note 10 Plus ni ataupun Note 10 Series kali ni adalah antara phone yang terbaik untuk 2019, aku akan katakan yes. Cuma kalaulah pasaran Malaysia ni datang dengan Snapdragon, aku lagi hargai. Sekian saja untuk video ulasan real review berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus kali ini. Okey, sampai kita bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa, jangan lupa untuk subscribe dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi guys. Assalamualaikum. Ciao.